Ini kelihatannya sudah mandi semua ya, kebanyakan tidak ada yang boleh salam kan? Sudah mandi semua apa? Oh, ngakalin aja berarti. Jadi seragamnya di dapur. Orang tadi sudah nggak ada, nggak sekolah. Oh, pantesan. Masuk suaranya. Masih ditanya sama Pak. Saya tidak ada kotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya sama siapa? Mas Ahli. Wa talbiyatun dan talbiyah. Wa yaudu talbiyah la baik, Allahumma la baik, la syarika laka la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika laka. Kalau yang ini di catatan yang di sini la baik, Allahumma la baik, langsung la syarika laka. Tapi yang umum atau yang di Fathul Qorib itu la baik, Allahumma la baik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Coba serupa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini pertanda apa? Ini kemarin tahrir ya. Tahrir itu juga bab haji. Ini mu'i bab haji. Kemarin kajian yang sama mahasiswa dosennya itu juga bab haji. Ada apa ini? Petunjuk apakah ini? Mudah-mudahan petunjuk angin segar. Mudah-mudahan kita semua ini bisa tua. Mudah-mudahan kita ada juga ini disempatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dipanggil ke Baitul Al-Fatihah. Mungkin kalau kajian lain, kajian di fikih lain, mungkin ketemu bab haji lagi. Cuma ini kan serempak. Serempak kemarin ya, tahrir ya, terus tiga ya. Bab haji juga ya. Bab haji. Kemarin jam malam Sabtu,
juga betul bahwa itu bab haji. Ini mu'in bab haji. Labbaik ini sama dengan mengatakan na'am. Apa ini dipanggil oleh Allah menjawab dengan labbaik, saya memenuhi panggilanmu ya Rab. Allahumma ya Allah, labbaik saya memenuhi panggilanmu ya Rab. La syarika tidak ada sekutu pemujud lakah bagimu. Labbaik saya memenuhi panggilanmu ya Rab. Innal hamdah sesungguhnya pujian, wa ni'matah dan kenikmatan lakah untukmu ya Rab, milikmu ya Rab, bukan untukmu, lakah milikmu ya Rab. Wal mulku dan kerajaan, la syarika lak tidak ada sekutu kemudut lakah bagimu ya Rab. Jadi ini sering-sering kalian baca. Kalau orang yang sering-sering baca ini, kata sebagian ulama, maka dipermudah dan dipercepat untuk menunaikan ibadah haji atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mat wal mulk laka wal mulk wal mulk la syarika laka. Artinya wa makna labbaik, ini utawi maknanya labbaik itu secara kajian ilmiahnya, wa makna labbaik utawi makna labbaik, apa arti daripada labbaik? Ana mukimun ala ta'atik, ana utawi kami mukimun iku melaksanakan ala ta'atika atas ta'at kepada engkau ya Rab. Jadi mengatakan labbaik itu kami ini adalah melaksanakan perintahmu dengan menunaikan ibadah haji. Ala ta'atik atas ta'at kepadamu ya Rab. Tapi dengan catatan yang kemarin itu kan, haji itu walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib walillahi ala nasi bagi manusia, hijjul baiti man istata'a bagi orang yang mampu, ilaihi sabila perjalanan yang mampu. Yang kemarin itu harus ada biaya badan sehat, biaya juga ada rohilah kendaraan. Baik rohilahnya itu dengan cara nyewa atau membeli. Amnuk torik, jalannya aman, tidak terjadi peperangan. Dan sekarang ini yang banyak rohilahnya ini yang tidak ada. Kecuali orang yang sangat mampu pakai kuroda. Pakai kuroda saya kemarin itu ikut meeting, itu kuroda itu sekarang itu di angka 340 setelah dikurs ke rupiah, karena 22 kalau nggak salah itu US dollar, 22.000 US dollar kalau nggak salah, terus ke rupiah itu sekitar 340 juta per orang, lumayan. Itu bisa langsung berangkat. Nah itu yang mempunyai duit segitu itu wajib. Wajib. Karena rohilahnya langsung ada zat sanu untuk beli rohilah itu juga ada. Kemarin yang berangkat kemarin itu cuma daftar berapa bulan, 2 bulan atau berapa bulan ikut haji furoda lewat travel kiblat lain.
langsung ke kantor itu membawa duit cash 300 juta. Kemarin harganya 290 juta dari ketahuan. Dikira sama kepala cabang itu pengusaha sawit, ternyata cuma punya sapi 50 ekor. Artinya apa? Artinya itu dengan biaya sangat besar seperti itu banyak orang berpikir panjang. Pernah saya datangi seseorang, sempat saya marahin orang itu karena menganggap seakan-akan dia karena dianggap ibadah haji atau umroh itu seakan-akan jalan-jalan aja, cerita ke orang kesana kemari, nanti tidak ikhlas. Jadi saya katakan, kalau kayak sampean ini bisa dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Karena haji adalah rukun. Haji sekarang itu mampu. Karena proyeknya yang saya dengar itu misyaran, kira-kira itu kan pengadaan barang itu. Ya, artinya itu nak haji umroh dengan 340 juta itu sangat kecil buat dia. Tapi ya Allah belum mau memanggil, maka sehingga orang itu akhirnya tertutup. Malah kadang menjelekkan orang lain yang sudah haji, kok panggil haji begini-begini itu, akhirnya bahasa sudah tidak berangkat, orang yang celakan pula. Ini kadang-kadang yang banyak seperti itu, sudah tidak sholat, orang yang sholat disalahkan. Sudah tidak nyumbang, orang yang nyumbang disalahkan. Memang sifat orang bermacam-macam. Terus, emang umroh atau haji itu emang panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggil, orang yang tidak mampu akan dimampukan. Kalau Allah belum berkehendak, sudah tinggal hitungan hari, bisa batal. Ini pernah yang dialami, mungkin tahun 2000 berapa gitu kan, umroh, tinggal hitungan hari. Bisa nama itu hilang, diganti ulang orang lain. Tinggal hitungan hari, itu Allah belum berkehendak. Tinggal hitungan hari, tanggal 23 itu masih ada, tanggal 25 hilang, tanggal 25 baru paspor, tanggal 27 berangkat, hilang. Itu Allah belum berkehendak saya berangkat umroh. Hilang data, itu kan karena data bukan dari uang pribadi. Artinya apa? Ngambil dari pengalaman itu semuanya panggilan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, saya punya sanak di tanah itu. Kalau melihat dari usahanya, dari duit pribadi nggak mungkin ya, karena dia kerjanya cuma mau DP. Berapalah hasil ojeknya, kan kira-kira itu. Tapi pernah setahun itu dua kali, sekarang sudah tiga kali berangkat. Diberangkatkan oleh orang, dibiaya orang. Waktu berangkat dulu itu belum ada aturan yang baru ya, seperti sekarang itu sebelum corona itu. Dalam satu tahun kalau berangkat lagi, itu dulu itu dua tahun. Kalau enggak kena denda, kena kas 20 jutaan. Dibayar yang ada itu. Bukan dia yang bayar, kalau dia sanggupnya aja pinjam, kira-kira gitu. Sanggupnya aja pinjam, orang yang memerlukan. Artinya apa? Kalau sudah panggilan Allah, bahkan dia, anaknya, istrinya diumrohkan orang semua. Bukan Allah. Iya.
kalau saudaranya sama orang tuanya itu umroh dengan biaya sendiri, tapi dia sudah tiga kali berangkat. Subhanallah, tulang kalu sudah panggilan Allah. Kalau nengok dari usahanya, mana semua itu sudah panggilan takdir Allah. Saya pernah ketemu dengan orang ini Ustaz, umroh ini gimana maksudnya? Iya, dari cara itu. Lalu, apa khusus orang yang kaya? Apa khusus orang yang bagaimana? Yang bersih, yang ibadah, kemudian umroh atau haji itu panggilan Allah. Kata saya, kalau Allah sudah berkehendak, tidak mampu itu akan Allah mampukan. Bisa jadi dengan dia, bisa jadi dengan orang lain. Orang baku saya kata, karena kondisi dia sendiri itu kemungkinan dia tidak begitu menguntungkan kira-kira gitu. Tapi bingung orang yang kaya-kaya tidak ada berangkat haji atau dan dia yang mungkin dia cukup-cukup untuk itulah kira-kira dia itu, tapi karena niatnya sudah besar, sudah semangatnya sudah besar untuk berangkat ibadah haji atau umroh, maka Allah beri kemampuan kepada dia. Itu yang pernah saya temui. Terus wisanu al-iktharu, dan disunahkan al-iktharu apa memperbanyak min hadri talbiyah, disunahkan perbanyak talbiyah. Wassalatu talbiyah yang tadi itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamdu wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Wassalatu dan baca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu'alul jannati dan mohon surga. Doa itu kan sering. Ini di saat tawaf, di saat dibuka. Wal isti'adzah minan nar, dan memohon jauh dari neraka. Wasu'alul jannati dan mohon surga. Wal isti'adzah dan mohon jauh dari minan nar dan neraka. Itu kalau doa saya itu. Allah mizidna wa uladana wa banatina wa tulla banail man nafi'a fahman sari'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban barakah wa amalan sabra Allah wa jamna wa yahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil istiqamah wa jamna wa yahum min ibadil rasulahin wa nas'aluka wa lahum ridhaka wal jannah. Ridhokah wal jannah, ridhokah Allah itu yang terutamakan. Wal jannah, jelas kalau dapat ridhok, jelas dapat surga. Wa na'udhukah min adabikah wa na'ud, mohon jauh dari siksamu dan juga neraka. Tapi itu taladud dalam mulkin dalam doa itu. Kalau sudah ridhok, Allah sudah ridhok, jelas surga didapat. Kalau surga dapat, jelas azab Allah terjauhi dan juga neraka terjauhi. Enggak usah panjang-panjang doa, tapi diulang-ulang. Rabbi fidli wali waliji huma kama rabbayani shaghira, ulang sampai 10 21 tak apa. Kebanyakan doa bingung nanti mereka nanya tadi. Minta ini selamat, ini itu, air berarti baca semua baik. Tak usah, kadang dibaca semua, tapi mulut baca hatinya gak nyambung, paham? Tapi diulang-ulang. Rabbi fidli, Rabbana fidli, atau Rabbi fidli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kayak tiga kali tak apa itu. Ngotok kira-kira itu kepada Allah. Tahu ngotok kepada Allah. Minta nian Tuhan, kasih Tuhan, ampuni Tuhan. Rabbana la tu'akhidna in nasina, Tuhan jangan siksa kalau kami salah atau kami dosa.
lupa. Itu diulang-ulang. Rabbana la tu'akhidna innasina wa'akhtona. Tuhan, jangan siksa. La tu'akhidna, jangan siksa. Innasina kalau salah, wa'akhtona dan kalau lupa dan salah. Itu yang kita ulang-ulang. Jangan doa selama dibaca. Buat dibaca ini tanya niat. Panjangan. Tapi itu diulang-ulang, mutok kepada Allah. Ini kok silau. Terus ba'da takrir talbiyati, setelah ngulang talbiyah talasan tiga kali. Ba'da takrir talbiyati, setelah ngulang talbiyah hal tiga kali, watas tamirru, dan tetap at-talbiyah itu apa? Talbiyah ila rohi jamrat saniyati jamratil laqabati, pada jumrah, pada melempar jumrah aqabah. Lakin tetapi latusan yang tidak disunahkan fi tawafil kudum, di dalam tawaf kudum. Ini panas. Silau. Wasai dan sa'i, ba'dahuiku setelah sa'i dan tawaf kudum. Liuru di akarin khasatin, pada beberapa pada wirid pada datangnya beberapa zikir yang khusus dihima dalam keduanya, kudum dan sa'i. Ini tidak disunahkan di tawaf kudum dan setelah tawaf kudum dan tawaf sa'i dan sa'i, karena ada zikir yang khusus. Jadi itu memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu sampai jadi ya tutup aja. Ya jangan pegang kacang pasien kasihan naik. Ditutup jendelanya, jangan pakai jendela tuh. Pertama bisa taruh di atas atau geser aja nih, panas lo. Panasnya matahari aja tidak mampu, apalagi panasnya neraka. Oh, bunda, ya iya kan? Panasnya neraka, panasnya matahari sudah tidak kuat. Mohon kepada Allah al isti'adah minan nar. Nah, kalian kalau berdoa ini saya ingatkan lagi. Kadang-kadang sekarang itu kan sok pinter itu. Sok pinter apa? Sehingga kadang merubah hadis, merubah Al-Quran. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan tidak niat merubah Al-Quran. Tapi kalau merubah, ini merubah Al-Quran, wah, terlalu hebat itu. Saya pernah temui la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu Al-Qur'an. Ini kadang baca la ilaha illallah subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ini mudah-mudahan saya tidak niat merubah Al-Qur'an. Ngarang dewe kira-kira gitu. Atrobi fili wa li walidihima kama rabbayani shaghira, itu hadis itu. Kalau di Al-Qur'an Rabbana fili wa li walidayya wali walidayya, terusnya gimana?
enggak terlihat yang di Al-Quran. Itu jangan sampai berubah. Kalau hadis, apalagi Al-Quran, jangan sampai merubah. Orang pernah kayak itu. Oh, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, sendiri memakai Rabbana. Dhamir memakai na. Na itu kalau di ilmu sorof, kalau saya bilangnya sorof, sorofa yusabiku tasri, sorofa yusabiku tasrifan. Kalau kalian sorof ya itu kan, sorofa yusabiku sorofan. Tapi itu atas amsiratu tasri dia, sorofa yusabiku tasri, fa'alai fa'ilu tapi amsiratu tasri bi. Dan kayak sorof ya itu. Tapi umum sorof ya itu, kalau Madura sorof ya itu. Karena memakai sorof ya sorof itu tasri, tasrifan, amsilatu tasrihi. Itu di situ kan pala-pala, palu, pala-pala, tapalna, palta, palkuma, palkum, palti, palkuma, palkun, palku, palna. Faltu falna nasr 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 nasr. Di situ na di situ itu adalah mudzakkalim ma'al ghair berarti na itu meliputi kita semua yang ada au muaddim bina si wajahnya itu ada. Ingat apa beda? Kita yang dilakukan sendiriannya itu mu'addim binafsi, mengagungkan kepada dirinya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Oh, kadang-kadang kayak itu. Oh, ini kenapa kok baca sendirian? Baca sendirian pakai enam. Ya kan boleh mu'addim binafsi. Siapa kamu mu'addim binafsi? Mengagungkan kepada dirinya. Mengagungkan sosok agungan, siapa itu? Muadzin binak sihi. Kalau kalim ma'al ghair itu meliputi orang dua. Kalau sendiri muadzin binak sihi, muadzin binak sihi itu untuk siapa? Kira-kira itu mengagungkan pada dirinya. Siapa sih itu? Kok mengagungkan pada kamu? Nak ngobrol sama siapa? Minta kepada Tuhan, mengagungkan pada dirinya. Minta aja. Nah, itu gak pada muadzin binafsihi itu khusus kepada Allah. Muadzin binafsihi mengagungkan. Inna anzalna itu Allah. Rabbana atina itu kalamun kalamullah yang dikasihkan kepada Rasul. Mak kira-kira kayak itu Allah itu minal nak doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kalamu ya kita tidak dengan merubah kalamu kok kira-kira kayak itu tapi dengan biar kita mu'adzin binafsi kan karena oh kenapa pakai na doa sendiri pakai na kan mu'adzin binafsi siap situ itu mengagungkan pada dirinya karena itu kalamu kalamullah kita tidak berani untuk merubah. Bukan kita nak mati binam sihi Rabbana atina fiddunya. Kalau kami ini kan orang banyak berarti kan. Jangan kalau kami, saya dan orang sendiri. Kalau tak ngagungkan kepada diri sendiri, apa iya minta kepada Tuhan tapi ngagungkan kepada dirinya sendiri. Oh kenapa tidak dirubah menjadi ini, menjadi suami mutakalim, menjadi mutakalim wahdah sendiri. Ya karena itu Al-Quran saya tidak berani merubah. Paham itu. Jadi harus tahu. Nanti. Ya itu. Jangan salah paham untuk mengertikan kayak itu. Tengok, ada di amsilat kita serimpiannya itu. Dorob,
sini yang mengagungkan pada dirinya. Ayat maksud mengagungkan pada dirinya itu Allah. Paham itu? Kalau kita anak, jangan masa mengagungkan pada dirinya. Siapa kamu? Kira-kira itu nampak pada Tuhan mengagungkan. Sok-sokannya kira-kira itu. Lu kenapa kok tidak dirubah? Rabbana, Rabbina, tidak kayak itu. Ya, mana berani kita itu merubah Al-Qur'an. Tapi kalau bukan Al-Qur'an, ya jangan. Kita nak berdoa itu di hadis itu yang pernah yang saya jelaskan tahun kemarin itu. Kalau di hadis itu, kalau kita berjemaah doa bareng-bareng, orang semua ngaminin, jangan kita itu pakai dhamir mufrad, berarti kita fakut khamu kepada nakal kepada yang lain, dolim kepada yang lain. Paham itu? Upama pakai bahasa dunia, ya Allah berilah saya kesehatan, yang lain amin. Saya ingat sendiri kira-kira begitu. Kami paham itu? Jadi pada intinya kalau Al-Quran dan hadis jangan dirubah. Khawatir kita itu dianggap merubah hadis dan merubah Al-Quran. Kalau mau merubah di situ, jangan sampai terbesit di hatinya niru Al-Quran. Ngarang dewe atau dewe bahasa sini. Terus wa tawaf kudumin dan tawaf kudum dan tawaf kudum tawaf yang berdatang. Dan aku karena tawaf kudum tahiyatul baiti itu tahiyat baitullah. Kita masuk masjid tahiyat masjid kuali. Nah ini ulama yang memberi jalan alternatif. Kalau masuk masjid umpama tidak mempunyai wudu, tidak mungkin kita sholat. Maka diganti dengan membaca la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Empat kali itu pengganti daripada dua rakaat. Atau kita masuk ke masjid, di masjid itu ada pengajian lagi berlangsung. Enggak enak kan kalau kita nak sholat, otomatis kalau kita sholat yang pengajian itu stop. Itu aslinya aturan hukum yang ada. Paham itu? Tapi kan kita enggak mungkin nak mengganggu orang, kasihan mengganggu orang, kita harus toleransi. Umpama nak langsung duduk, yaitu harus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Putaran di mungkin mungkin 2 tahun yang lewat. Paham itu? 4 kali. Karena masjid itu usisa ala taqwa. Yang taqwa yang diutamakan adalah sholat. Kalau di masjid daripada pengajian itu. Paham itu? Maka kalau ada pengajian orang nak sholat, mestinya itu pengajiannya stop. Ada lagunya. Terus tinggal kita gini. Wain nama Yusanu dan sesungguhnya disunahkan lil haji bagi orang yang haji al-qarinin atau yang haji kiran dakhala makata, dakhala yang masuk siapa orang makata pada Makkah qabla lukuf, sebelum lukuf. Apa yang disunahkan dari Yusanu disunahkan apa tawaf itu. Dihajin bagi orang yang haji al-qarinin atau yang haji kiran itu apa kemarin itu haji sempat dengan niat umroh. Lupa haji ada di ada haji apa
Isra dan Mi'raj itu bagaimana? Baru yang kedua tamat tamatu itu yang ketiga kiron kiron itu adalah tamatu sama kiron ini kena alhamdulillah jadi tidak sia-sia karena ada Al-Fatihah. Insyaallah ngaji ini sampai kapan? Hari Rabu. Hari Rabu. Karena hari Kamis pembagian rapot sekaligus langsung pulang. Ya. Yang ikut turwali semua? Enggak. Enggak pulang. Enggak tahu. Kapan berangkat? Tanggal 15. Tanggal bulan berapa? Bulan 12. Tanggal 17. Bulan 12. Bulan 2 bawa HP bawa ya, iya lah nanti selfie-selfie kan ada yang putri berapa orang yang putri ya? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak, jangan banyak-banyak bawa duit ya, cukuplah 2 juta ya tadi lah banyak ya 2 juta ya banyak ini berapa yang sedikit? Oh 100, masa gak bawa cuma 100 nah. Nanti beli pulsa aja habis gitu kan. Itu siap-siap kakinya bengkak. 7 hari perjalanan gitu kan. Jadi sering-sering dinaikkan, jangan tergantung terus. Kalau tergantung terus nanti bengkak. Saya sudah pengalaman. Udah dimatikan kan? Belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.